Baik. Jarak sikit. Wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya pada hari ini Encik Mat Zaidi, Timbalan KSU, dan juga Encik Mukhtar, pengurusi MPOCC. Program pada hari ini bertujuan untuk memberi penerangan kepada pekebun kecil persendirian yang mengusahakan tanaman sawit tentang persediaan MSPO, Malaysia Sustainable Palm Oil, dan kerajaan menerusi Kementerian Perusahaan Perdanaan Komoditi committed memastikan penanaman sawit kita, penanam sawit seperti pengusaha ladang dan pekebun kecil dapat memenuhi kriteria yang kita tetapkan menerusi persediaan mampan MSPO. Dan saya sebutkan sebelum ini, sawit adalah anugerah Tuhan. Penanaman sawit yang mampan dapat memastikan peningkatan pendapatan untuk para pengusaha sawit, terutamanya untuk para pekebun kecil. Dan hari ini pun harga kita alhamdulillah di peringkat buah tandan segar melebihi RM500 setan, manakala di peringkat CPO melebihi RM2,800 untuk satu tan. Oleh kerana itulah, usaha sedang giat dilaksanakan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan juga Majlis Persejalan Minyak Sawit Malaysia MPOCC bagi meningkatkan lagi penyertaan para pekebun kecil persendirian ini melalui sistem yang kita panggil Kelompok Minyak Sawit Mampan, SPOC. Dan pelaksanaan MSPO oleh pekebun kecil akan membantu meningkatkan lagi produktiviti dan juga kualiti hasil sawit yang akan memberi pulangan yang terbaik untuk mereka. Selain itu, kerajaan akan membantu pada pekebun kecil ini merangkumi kos yuran persediaan MSPO, semua kita tanggung belaka free, latihan berkaitan dengan MSPO dan juga penyediaan rak, penyimpanan bahan kimia dan juga peralatan perlindungan diri PPE. Dan seperti mana yang umum ketahui, pengeluaran minyak sawit Malaysia secara mampan penting bagi menangani cabaran perdagangan minyak sawit global. Bagi negeri Perak, sebanyak 23 SPOC telah kita persijilkan melibatkan 9,904 orang pekebun kecil persendirian dengan keluasan 22,831.74 hektar. Namun, masih ramai lagi pekebun kecil persendirian yang belum berdaftar untuk dipersijilkan MSPO dan menerusi penempatan pegawai tunas MPOB di Hilir Perak, Tapah, Seri Iskandar dan Taiping. Kerajaan dan MPOB menyediakan khidmat nasihat kepada para penanam sawit untuk pemindahan teknologi kepada mereka. Terima kasih. Kenapa pada pendapat-pendapat masih ramai lagi yang belum membuat persijilan? Kita ada angka sebenar dekat? Ya. Kita baru 24% daripada angka lebih kurang 400,000 pekebun kecil sawit ini yang belum lagi di MSPO kan. Ia bergantung kepada kesedaran di peringkat mereka, kesedaran bahawa penting MSPO untuk meningkatkan kualiti sawit yang sedang mereka usahakan. Jadi itu yang kita gerakkan sekarang. Kalau mereka faham pentingnya, mereka akan datang insyaAllah. Itu juga ada sebut tadi yang apa ni, pensijilan MSPO ni ada beberapa kekurangan yang akan dipermudahkan lah. Ya. Jadi apa kelemahan tu yang saya tak sebut tentang kelemahan. Bukan kelemahan, kira macam benda yang macam mana proses untuk mendapatkan sijil tu? Ya, proses sangat mudah sebenarnya. Mereka perlu hadir untuk mendengar taklimat kita dan kita bantu mereka daripada awal hingga akhir untuk dikala kita buat audit di bidang sama ada di peringkat peladangan, di peringkat pengelangan, kita bantu semua. Tak ada yang susah sebenarnya. Yang tinggal lagi adalah kemahuan dan kesedaran. Okey. Sila. Datuk, semalam difahamkan polis ada ambil statement. Oh, cerita sawit dulu ni. Ada lagi boleh. Umur sawit. Ada komen dah. Ceritalah sikit sawit dah harga sekarang. Apa cerita? Ya, semalam saya telah ke Bukit Aman semalam. Itu kali pertama lah saya pergi. Bukan dua kali seperti diberitakan dalam oleh setengah media. Ini pun media yang buat cerita tak betul ni pun kena tegur sikit lah. Baru semalam saya pergi dalam sekitar daripada jam 8.45 hingga 10.45, semua 2 jam, dan saya berikan keterangan yang patutlah sebagai saksi bagi isu yang dibangkitkan sekarang. Itu saja, yang bakinya tunggulah apa dia nanti daripada pihak polis dan juga nanti daripada AG terpulanglah pada apa yang mereka akan sebutkan nanti. Di fangkat polis juga ada ambil keterangan ahli keluarga. Ya. Semalam juga ke? Ya, sama sekali. Berapa orang? Semua 4 orang. Masa Datuk 4 orang? Ya, 4 orang.
itu mungkin kena panggil lagi tu. Wallahu ta'ala, nak tanya polis lah. InsyaAllah selesai. Ada lagi soalan? Berpuas hati tak dengan siasatan tu? Saya daripada awal berpuas hati. Saya telah umumkan permintaan maaf atas kekhilafan. Dan saya pulangkan semua gaji yang saya dapat untuk bulan 3, bulan 4 sampai bulan 8 untuk ada rakyat untuk COVID. Yang penting saya buat kerja saya lah seperti biasa. InsyaAllah dengan bantuan rakan-rakan media lah. Buat cerita elok sikit. Dia tak menjejaskan tumpuan kerja. Tak ada, tak ada. Biasalah manusia mana yang tak buat silap. Biasa saja. Itu ada petition rumah tu, tak ada watan tu. Ah, biasalah itu yang apa nama murti-murti sampai beratus ribu orang sudah tak jawatan. Saya tidak buat salah melibatkan kerja saya, tapi melibatkan satu kekhilafan dalam isu SOP. Itu pun saya tak nak buat kenyataan panjang sebenarnya. Saya serahkan kepada pihak polis. Walaupun saya ada pandangan saya tersendiri, saya serahkan kepada pihak polis dan KKM telah keluarkan kenyataan dia. Bagi saya selesailah, walaupun saya sendiri ada pandangan tersendiri. Adakah pihak polis ada bertanya kepada Datuk mengenai tujuan ke Turki sebelum ini? Ya, saya telah maklum kepada mereka, ke Turki adalah separa rasmi. Satunya merundingkan projek Kerajaan Negeri Terengganu yang belum saya selesaikan di kala saya dilantik menjadi menteri, dan juga bakinya adalah bertemu dengan pegawai MPOC di sana dan bertemu dengan orang-orang penting para ahli perniagaan yang menguruskan projek sawit kita di sana. Antaranya saya bertemu dengan Presiden Majlis Komoditi Turki yang dia antara yang terlibat menguruskan ekspor sawit kita ke Turki, dan kita berjaya merundingkan untuk membawa 300 ribu tan lagi minyak sawit kita menerusi hub Turki sebagai hub untuk dibawa ke Greece dan juga ke negara Balkan. Dan dua hari lepas pun saya dapat permintaan daripada Bosnia. Alhamdulillah sedang berunding dengan syarikat tersebut untuk melihat banyak mana mereka akan perlukan. Dan juga saya bertemu dengan para pengusaha, para pelabur minat untuk mengembangkan projek Ecoprena Tire. Dalam di peringkat getah kita ada projek Ecoprena Tire, yang projek Ecoprena, getah Ecoprena yang sebagian untuk buat tire, dan kita sedang bincang dari sudut ruang-ruang pelaburan. Dan juga kita bincang tentang untuk kita export apa namanya animal feed daripada sawit yang memang telah ada di negara kita untuk kita bekalkan kepada Turki. Dan banyak lagi lah pada pelabur yang jumpa saya sepanjang tempoh 3 hari sebelum itu. Itu anggaran nilai pelaburan yang Datuk Jaya masuk Turki itu ada anggaran ini? Nilai pelaburan kita belum umum lagi. Yang saya umum dalam parlimen, dalam kenyataan media saya ialah nilai dagangan yang berlaku dalam tempoh bulan Januari hingga bulan 6 ialah 83 bilion berbanding tempoh yang sama Januari hingga Jun 2019 hanya 79 bilion saja. Walaupun dalam keadaan pandemik berlaku, alhamdulillah hasil usaha kita semua dan juga hasil doa semua, kita berjaya meningkatkan dagangan. Bahkan permintaan sawit kita begitu tinggi sekali. Saya sebutkan di awal tadi, permintaan kita sampai terlalu melonjaklah. Bahkan di sebelah India sendiri, China sendiri, dan tempat yang saya beri tumpuan iaitu di Timur Tengah, kita banyak berunding dengan duta-duta terutamanya. Dan saya minggu depan bertemu dengan duta-duta UK yang akan datang bertemu saya untuk bincang isu sawit, insyaAllah. Datuk, kalau sebelum ini kita ada isu ke dengan India pasal sawit? Alhamdulillah, sebaik sahaja tertubuh kerajaan baru, kerajaan India ataupun Presiden India sendiri, Perdana Menteri India telah menyampaikan apa namanya ucapan tahniah pada kerajaan baru dan bersedia untuk berunding. Maka pada awal sekitar bulan Mac itu, kabinet telah buat keputusan untuk saya pergi ke India untuk merundingkan lagi tambahan tentang sawit ini. Dan saya pun sedang buat preparation, tapi oleh kerana pandemik tak boleh kita keluar negara semudah itu, maka perlulah masa sikitlah untuk kita bincang. Cuma saya sempat untuk membuat perbincangan tali video dengan seorang menteri yang jaga sawit di sebuah wilayah ataupun negeri yang besar di India, namanya Telangana. Telangana itu kita terundingkan untuk kita hantar kita punya seed, kita punya benih sawit, dan sebagai imbas balasnya mereka beli pula daripada kita apa namanya sawit kita, insyaAllah. Itu semua usaha yang kita buat lah. Bantulah kalau promo lagi, insyaAllah. Ada lagi? Komen, Tengku Razali baru keluar statement meminta supaya kerajaan yang ada sekarang ni parti-parti keluar daripada kerajaan disebabkan pengumuman bersatu untuk menarik ahli bukan Melayu dan Islam. Itu boleh komen sikit?
Ya, pertama sekali di peringkat Perikatan Nasional kita mengukur di peringkat sebahagian Perikatan Nasional adalah mufakat nasional terdiri daripada PAS dan juga UMNO, dan terkini telah bersetuju untuk bersatu juga menjadi sebahagian mufakat nasional. Jadi kita yakin kita semakin mengukur, maka tak perlu timbulkan sebarang spekulasi apa saja keluar dan masuk. Kita yakin kita sebuah kerajaan yang gagah dan kuat, dan semua di kalangan ahli parlimen mempunyai suatu hubungan yang sangat baik, termasuk di kalangan menteri-menteri. Alhamdulillah, walaupun kita ada kepelbagaian parti, mereka tak bangkitlah soalan itu. Ya. InsyaAllah. Okay. Terima kasih semua. Selamat ya. Terima kasih. Soalan-soalan yang memberasakan. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada penonton MGTV. Okey, sebentar tadi yang cakap kepada media merupakan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komuniti Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, selepas beliau hadir pada program Jom MSPO Negeri Perak. Apapun, terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa turn on notification anda, sebarang perkembangan lanjut ataupun perkembangan terkini di Dun Slim ini kami akan bawakan secara langsung kepada anda. Dan berita penuh untuk hari ini anda boleh baca di portal kami di www.malaysiagazette.com. Apapun, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang.